ke Langkawi, rindu sebenarnya Langkawi lah. Ya, tahu tak untuk apa. Bercuti. Rakan kita di sana nak berkongsi mengenai kisah seorang individu yang terjejas akibat COVID-19 tapi mencari peluang dan ruang untuk mendepani kesan tersebut. Ya, jadi kita bersama dengan pelaporan Wan Najib Mahsud untuk memberikan liputan terus mengenai cerita pagi di Langkawi. Silakan Najib. Silakan. Baik, terima kasih rakan-rakan penyampai di studio Selamat Pagi Malaysia. Assalamualaikum dan selamat pagi. Berlintas langsung ke Langkawi seketika dalam cerita pagi Langkawi hari ini adalah untuk saya berkongsi kepada anda mengenai perintah kawalan pergerakan bersyarat di Langkawi. Baik, rata-rata belia di Langkawi seperti mana yang kita sedia maklum, Langkawi merupakan salah satu pulau pelancongan yang terkenal dengan sektor perhotelan yang merupakan salah satu pendapatan utama masyarakat di Pulau Lagenda ini. Dan untuk itu, bersama dengan saya ialah salah seorang belia yang telah pun diberhentikan kerja daripada sektor pelancongan, iaitu Muhammad Naim Nasrullah Khairul Anwar yang merupakan belia di Langkawi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik Naim, mungkin boleh kongsi dengan kami di Selamat Pagi Malaysia pada ketika ini apa juga aktiviti yang pun dijalankan oleh awak sendiri selepas terkesan dengan perintah kawalan pergerakan ini? Okey, aktiviti macam mana kami jumpa selepas dibuang kerja. Jadi kita fikirkan satu peningkatan lah untuk terus menyara hidup. Jadi setelah penelitian kita jumpa inilah air madu keluluk ni, jus madu keluluk, dan kita rasa benda ni memang sangat berkhasiat dan sangat orang cakap boleh membuat dijadikan kegunaan masyarakat sekeliling lah, sebab dia banyak khasiat, banyak kebaikan. So jadi kita nak cuba benda tu untuk jadikan pendapatan kita. Jadi aktiviti ini dilakukan bersama dengan siapa juga boleh kongsikan? Okey, bersama rakan-rakan yang samalah, yang menyumpah nasib yang sama. Seperti sahabat saya Zul Amli, dia juga terlibat dalam aktiviti ini. Jadi mungkin boleh kongsikan dengan kami bagaimana cara pemasaran produk yang dihasilkan ini? Okey, sekarang ni kita memasarkan produk ini di media sosial lah. Kerana seperti kita tahu platform sekarang memang sangat kuat. Jadi kita pasarkan di Instagram, TikTok, Facebook, dan yang paling kuat kita memasarkan di YouTube. Secara marketing secara di dalam filem lah. Seperti komersial kita buat macam tu. Dan kita pasarkan di YouTube, orang tonton dan orang sampai, kita sampaikan khasiat tu. Selepas beberapa ketika menjalankan aktiviti ini, mungkin boleh berkongsi antara feedback-feedback daripada mereka yang telah pun mendapatkan minuman ini. Okey, minuman ini setelah orang minum, mereka orang cakap banyaklah feedback-feedback yang sangat baik. Seperti refreshing badan, dapat membuang angin apa semua. Memang orang cakap feedback yang dari segi kesihatan memang sangat positif. Jadi memang saya rasa minuman ni berhasiat, memang orang kata memang berguna lah untuk masyarakat. Senang cakap macam tu lah. Baik, sebenarnya bukan awak seorang yang mempunyai nasib yang sebegini. Mungkin boleh beri saranan kepada mereka yang senasib dengan awak dan juga rakan-rakan yang lain untuk meneruskan kehidupan selepas terkesan. Kita orang cakap jangan give up lah dengan kehidupan ni. Banyak lagi benda kita boleh buat. Jadi saya sarankan berniaga, kita berniaga. Selepas dibuang kerja, kita berniaga dan berniaga benda yang berhasiat supaya boleh digunakan untuk masyarakat sekarang. Tambah-tambah sekarang wabak COVID-19 kan. Ya, so memang kita cari produk yang berguna, berkualiti. Seperti jus madu kelulut. Baik Naim, terima kasih atas perkongsian itu. Semoga awak terus berjaya bersama dengan rakan-rakan yang lain dalam mengusahakan minuman madu kelulut ini. Baik, jadi saya kira itu saja langsung dari Langkawi untuk cerita pagi kali ini. Kembali semula ke studio Selamat Pagi Malaysia. Silakan.